Ya, makin lama semakin rusaklah rumah ini sudah lama. Yang mana rusak, Bu? Yang itu, dindingnya itu. Dinding. Gentengnya, atapnya itu. Itu bolong itu rusak ya, sudah kropos. Terkena air hujan. Terus kalau hujan? Kalau hujan banjir, airnya masuk ke dalam rumah sampai ke dapur situ. Ya, awal tahun 2019. Itu gimana ceritanya? Ya, seperti Pak Koramil, perangkat desa itu melihat keadaan rumah ini, kemudian memberi bantuan berupa barang, material begitu. Apa itu materialnya? Batu bata, semen, pasir, begitu. Terus? Gawang, karena suami tidak mau mengambil. Itu alasannya apa, Bu? Ada kendala uang lah. Untuk bangunnya. Untuk menggaji tukang nggak punya uang. Terus hingga sampai saat ini kondisi rumah masih seperti ini, Bu. Seperti ini. Makin rusak parah. Hampir rubuh, Bu ya. Hampir rubuh. Bu, itu harapannya apa, Bu? Yang saya inginkan ada bantuannya. Yang saya inginkan rumah ini ada yang membantu membangun rumah saya seluruhnya. Untuk sehari-hari, Bu ya tinggal sama siapa, Bu? Sama anak, sama suami. Pekerjaannya? Pekerjaannya swasta. Iya, apa adanya. Kalau kondisi rumah sendiri, Bu, untuk kamarnya ada berapa di sini, Bu? Ada dua, yang belakang sudah rusak, mau roboh. Kalau sehari-hari, berarti tidurnya di mana? Di sini. Di depan. Di depan kamar sama di ini. Yang belakang itu. Kamar pertama itu. Doyong sendiri ke barat. Gentengnya jatuh. Alhamdulillah untuk desa sudah kita anggarkan tahun 2021. Karena tahun 2020 kan kemarin sudah tidak dijalankan karena sudah fokus ke COVID-19. Oh, tertunda karena ya, tertunda karena ada COVID-19. Untuk anggaran rumah ini insya Allah tahun 2021 sudah kita anggarkan. Untuk desa berapa rumah totalnya, Mak? Kalau di desa Ambitan. Kalau untuk yang ini hanya satu rumah. Yang kemarin kan sudah, yang dapat juga dari Kedaung Selatan juga sudah. Ada juga yang dapat bantuan juga dari Koramil dan sudah. Yang kerap rumah istilah topeng rumah lah, juga dari Koramil. Yang dari rumah ini juga kan sudah kemarin kita dapatkan, namun dari pihak keluarga ini juga tidak bisa menerima karena dari sisi anggaran tidak bisa menerima. Untuk bantuan sendiri. Berarti hanya tinggal satu rumah ini. Tinggal satu rumah. Untuk bantuan dari materi sendiri itu awalan ceritanya gimana, Pak? Untuk bantuan dari materi sendiri ini kan dari dana desa. Yang dana desa kemarin yang tahun 2019 itu desa menganggarkan untuk bedah rumah ini berupa material semen, pasir sama batu bata, bata merah ya. Karena dari keluarga kan belum bisa. Tapi untuk 2021 anggaran untuk bangun. Iya,